As-salah mi'rajul mu'minin, salat mi'rajnya orang-orang yang beriman. Dalam nuansa memperingati Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai betapa penting salat ini, perintah zakat, perintah puasa, perintah haji, perintah-perintah yang lainnya di bumi. Tapi untuk perintah salat langsung jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Karim. Sampai-sampai pentingnya salat ini. Rasulullah saat-saat sebelum wafatnya ummati as-salat. Mari dalam nuansa memperingati Isra wal Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita pegang, kita camkan, hujamkan dalam kalbu as-shalah mi'rajul mukminin, salat mi'rajnya orang-orang yang beriman. Kalau kita beriman, mi'aratkan diri kita dengan tetap istiqomah rukuk sujud untuk dapat melaksanakan perintah Allah. Salat. Insya Allah, belum disolatkan, kita salat, dan saat disolatkan, yang terakhir setelah kita wafat nanti, dimandikan, dikafankan, disolatkan, dimakamkan, amalan ibadah solat kita menjadikan kita sebagai orang-orang yang menegakkan agama kita, artinya buktikan cinta Allah, cinta Rasul, syahadat kita setelah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Yang kedua, dirikan solat. Semoga kita, keluarga kita, dari perabat sanak pamilih handai tolan kita, dan ajak saudara-saudara kita yang lainnya untuk tetap menegakkan sholat. Sehingga peristiwa mi'arat, setelah mi'arat Nabi besar kita Muhammad SAW betul-betul menjadi sebuah momentum peningkatan kualitas ibadah kita, khususnya sholat kita. Tiada hari tanpa pencerahan hati. Semoga Allah mencerahkan hati kita untuk senantiasa selalu takarrub, mendekat kepada Allah, dan merasakan lezatnya rukuk sujud, terlebih di tengah malam kita pun menghadap Allah, kita tambah ibadah kita dengan sholat tahajud. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Rabbana ja'alna mukimin sholah wa min zurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Jadikan kami hamba-hambamu yang tetap menegakkan sholat, dan juga anak keturunan kami tetap menegakkan sholat. Rabbana wa taqabbal du'a, perkenankan doa kami ya Allah. Amin ya rabbal alamin, walhamdulillahi rabbil alamin, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq, wa lakum minkum, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.